Halo guys, hari ini kita mau lihat pertunjukan dinosaurus bareng Larix. Halo guys, kita jajan dulu guys. Makan apa? Makan tol. Mau nyobain jagung bakarnya Mojo Semi. Lainnya. Oke. Apa Larix? Kaget kamu? Kaget. Di pedalaman belantara hutan Mojo, hiduplah sekelompok suku primitif yang bernama suku Naga. Mereka adalah pemuja naga yang mereka yakini sebagai perwujudan dewa api. Suatu ketika mereka sedang berburu makanan, sebuah telur besar mereka temukan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengenali telur apa itu. Akhirnya, dibawalah telur tersebut ke dalam gua tempat tinggal mereka. Sesampai di dalam goa, oleh sang kepala suku, telur tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Karena jika telur itu dibiarkan menetas, ia akan tumbuh menjadi monster hewan yang akan mengancam kehidupan mereka. Maka digelarlah ritual tarian naga untuk memanggil dan meminta kekuatan dari dewa api. Dua orang penari dipersiapkan dan diberikan mantra-mantra agar ketika selesai menari, mereka disusupi roh leluhur suku naga dan diberikan kekuatan api untuk membakar telur tersebut. Tarian naga telah usai. Sang kepala suku pelan-pelan melepas satu persatu topeng naga yang menyelimuti dua penari. Namun mereka begitu terkejut dan takjub karena yang dilihat bukan lagi dua orang penari dari suku naga. Di sebalik topeng naga itu berubah, berganti menjadi dua sosok peneliti muda masa kini yang tentunya sangat asing bagi mereka. Ya, tarian naga yang mereka gelar telah mengantarkan terbukanya lorong waktu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita saksikan bersama Mojo Semi Dinosaurus Show, The Battle of Raptor
versus naga. Selamat menyaksikan. Thank you.
Dengan kekalahan sang Tyrannosaurus, berakhir juga pertarungan tiga jenis dinosaurus. Dan akhirnya para dinosaurus kalah, bangkitlah, bangkit dan bangkitlah kau. Dan sapa untuk penonton dinosaurus dengan tarik ses. Pertunjukannya udah selesai. Gedangnya ya. Kita sentuh. Oke. Tirek. Lihat ini. Ya. Oke, tas dulu. Dadah dulu lari. Dadah dulu, yuk. Dadah.